Jom menabung bersama SSPN. Simpan untuk anak anda dan nikmati pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000. Alhamdulillah. Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, 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 Omar dan Hana. Saidina Abu Bakar. Hah? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Hah? Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam satu malam saja. Biar betul. Iaitu aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenatlah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangi yang murtad, yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Tahankan Islam.
kawan-kawan. Jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, 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 Omar dan Hana. Rukun Islam. Sikit lagi, sikit lagi. Ha? Eh, tiang kemah ni tak cukup lima lah. Boleh ni, Papa. Empat pun dah cukup. Betul tu. Jom buat kemah. Ya. Siap. Kan dah cakap bol. Tiang kemah ni kena cukup lima. Barulah kukuh. Sama macam rukun Islam. Rukun Islam? Rukun Islam ada lima. Pertama, syahadah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, puasa di bulan Ramadan, tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat, kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji, melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama, mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua, nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada lima. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Siap. Sekarang barulah kukuh. Rukun Islam pun kena cukup lima dan kita kena amalkannya. Okey. Rukun Islam ada lima. Pertama, syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat. Ketiga, puasa di bulan Ramadan, tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat, kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji, melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama, mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua, nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada lima. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat,
aplikasi Oma dan Hana. Oh, oh, Oma dan Hana. Rezeki. Semua berapa ya? 8. Nah, kejap ya. Eh, tak apa, baki simpan. Alhamdulillah, semoga murah rezeki nak. Papa, rezeki tu apa? Rezeki tu semua pemberian dari Allah. 5 pemberian Allah untuk kita gunakan sebaiknya. Hidup sihat, kaya masa dan usia ketika muda. Itulah rezeki. Jadi rezeki untuk hewan lain. Yeah.
Omar dan Hana. Oh, oh, Omar dan Hana. Ada makan. Indra mau minum sebentar. Oke. Indra. Ups. Bagus, Indra. Oke, semua. Masih untuk makan. Waqina azabanna. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana waqina azabanna.
kawan-kawan. Jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, oh, Omar dan Hana. Famousnya. Roar, roar. Ambil ni. Roar. Roar, roar. Mama, tema apa? Roar, roar. Wah, ramainya suka dia. Famousnya orang ni, Mama. Ada lagi yang lebih famous. Siapa? Saidina Uwais Al-Qarni. Ha? Uwais anak soleh tu ke? Betul tu. Lelaki biasa di mata manusia. Tapi, sangat terkenal di sisi Allah. Wow. Hidup di zaman Nabi. Sebab kekurangan. Cuma jambi pakaian. Tinggal bersama ibu yang tersayang. Dia lelaki biasa. Tiada rupa dan harta. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Hidup di zaman Saidina Umar dan Ali. Berpenyakit sopak namun hatinya suci. Dicaci, dihina setiap hari. Uwais tetap bersyukur pada Ilahi. Nama tabi'in ini disebut oleh Nabi. Dicari sahabat serata negeri. Tinggi darjatnya di sisi Ilahi. Uwais angkat doa untuk Umar dan Ali. Umar Hana tahu tak? Doa Uwais Allah sentiasa terima. Sebab Uwais dengar kata ibunya. Sedekah, solat dan sentiasa bersyukur. Wah, hebatlah Uwais ni. Walaupun di dunia tak ada siapa yang kisah pasal dia, tapi dekat langit Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang Uwais Al-Qarni. Wah, bestnya. Dia lelaki mulia, walau tiada rupa dan harta. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Rasulullah mencari serata negara. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Wafatnya ditunggu semua malaikat. Uwais cinta akan Rasulnya, pergi ke Madinah untuk berjumpa. Tapi kerana pesan ibunya, Uwais pulang tanpa bersua. Menangis Uwais, doa pada Allah. Menangis Uwais, rindukan Rasulullah. Darjat Uwais diangkat Ilahi. Terkenal di langit, walau tidak di bumi. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Famous macam Uwais kan? Insya Allah.
aplikasi Oma dan Hana. Oh, oh, Oma dan Hana. Tiga masjid istimewa. Ustaz. Ustaz dekat mana ni? Ah? Oh, dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram? Iya, antara tiga masjid yang paling istimewa dalam Islam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wah! Masjidil Haram tu dekat Mekah kan, Ustaz? Betul tu. Masjidil Haram istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 100,000 ganda, jom ibadah dalamnya. Masjidil Haram istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Letaknya Hajarul Aswad, batu yang datang dari syurga. Masjid Nabawi ada di Madinah. Oh. Masjid Nabawi istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 1,000 ganda, jom ibadah dalamnya. Masjid Nabawi istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Raudhah Taman Syurga sekali ialah Masjidil Aqsa. Betul, masjid tu ada di Palestin. Masjidil Aqsa istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Pahala 500 ganda, jom ibadah dalamnya. Masjidil Aqsa istimewa, tak sabar nak pergi ke sana. Islam pertama di Baitul Maqdis, Palestin. Allahumma ta'li abwaab rahmatika, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jom kita bersama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Akan datang.
cemas lagi ni. Kan Sufi nak datang nanti? Kemas dulu tau, baru boleh main dengan Sufi. Okey, Mama. Jom kemas sama-sama. Jom kemas, jom kemas, buat sama-sama. Jom kemas, jom kemas, kita kan selesa. Jom kemas, jom kemas, buat sama-sama. Marilah semua kemas, jom kemas. Jom kutip, 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 kutip. Jom angkat, 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 angkat. Jom simpan, simpan, simpan. Sufi. Okey, Mama. Jom kemas, jom kemas, buat sama-sama. Jom kemas, jom kemas, kita kan selesa. Jom kemas, jom kemas, buat sama-sama. Mari dan semua kemas, jom kemas. Jom kutip, 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 kutip. Jom angkat, angkat. Waalaikumsalam. Masuklah, Sufi. Oma, Hana. Assalamualaikum. Sufi dah sampai ni. Kutip, kutip. Angkat, angkat. Simpan, simpan. Jom kemas. Hai, Sufi. Oma, Hana. Kemas kena di tempatnya. Kita.
Assalamualaikum, Ustaz Musa. Waalaikumsalam. Ustaz baca apa tu? Ini? Oh, Ustaz baca Al-Quran. Al-Quran? Bukan baca dekat masjid ke? Al-Quran ni boleh baca kat mana-mana. Senang dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Senang nak dapat pahala. Pandang, letak di tempat mulia. Pegang, wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama. Sahaja baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama Al-Quran kawan kita. Banyaknya pahala dapat dengar Al-Quran. Senang kan? Haa. Haa. Eh, kenapa ni? Nak dengar? Nak dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Senang dapat pahala. Pandang, letak di tempat mulia. Nanti ada tadarus Al-Quran dekat masjid. Nak ikut? Nak! Oma, Hana. Eh, Faris, Sarah. Hai. Jom. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Syafaat pada hari akhirat. Mari kita amal bersama. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Senangnya dapat pahala. Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Oh, oh, Omar dan Hana.
Mama okey tak? Panasnya, Mama. Mama okey je. Assalamualaikum. Papa dah balik. Eh? Oma Hana jaga Mama? Papa, Mama sakit. Kepala Mama pun panas. Papa ada belikan ubat. Bagus Oma Hana tolong jaga Mama. Macam Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais? Uwais Al-Qarni, seorang anak yang taat pada ibunya. Uwais Al-Qarni sayang ibunya, buat semua yang ibu minta. Ibunya ingin tunaikan haji, ke pasar Uwais pergi, anak lembu dibeli. Uwais Al-Qarni, beli anak lembu. Ha, pelik kan? Uwais Al-Qarni angkat anak lembunya, turun naik bukit pagi dan senja, mengangkat lembu setiap hari, mengangkat ibu tunaikan haji. Kena angkat baju, bersihkan rumah. Eh, Mama rehatlah. Biar Oma Hana tolong Mama. Baiknya anak Mama. Jangan risaulah. Nanti saya tengokkan anak-anak kita. Omar dan Hana, sayangkan Mama. Jom sama-sama kita tolong Mama. Makanan untuk Mama nak? Jom! Omar dan Hana masak bersama Papa. Masakan istimewa untuk Mama. Jom kita buat air yang lazat. Mama berehat supaya sihat. SSPN.com sekarang. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan.